Iya, salak. Enak kok, enak. Tapi enak loh, pedes-pedes seger gitu. Ya lo cuminya berdaging banget ini. Nih. Sedih banget terus. Mau gak mau, tapi aku ya harus tetap lanjut biar utang-utang orang tuh. Selamat pagi semuanya. Ini aku mau ke pasar ya. Habis bilang nenekku sarapan, aku mau ke pasar nganterin ini buat temen aku, salak sama keripik salak. Tadi tuh habis bilang sarapan nenekku. Di sini tuh deket ekspedisi Hongkong ya lur, jadi nih kayak gini. Berisik mobil-mobil keluar masuk ekspedisi. Ini salak yang kemarin dikasih sama temenku Mbak TKW yang punya kebun salak sendiri. Terus buka usaha keripik salak UMKM. Semoga sukses mbaknya. Makasih udah dikasih ini salaknya gratis juga dipaketin ke Hongkong. Masya Allah. Udah nyampe pasar, ini aku lagi nyariin temenku. Dia udah di pasar sih. Di Hongkong sebenarnya ada salak, tapi mahal lepol. Saking mahalnya, aku di Hongkong itu nggak pernah makan salak ya, Lur. Ini baru makan, karena dikasih. Larang lepol, nang kene. Salak, rambutan, duren. Nah, itu anaknya kelihatan. Patas ngapa? Ya belanja. Anu pakaian miki juga nih kaki nih makanya awon. Oke, duit. Berarti saya gue satu. Ah? Saya gue 30 deh. Iya. Salak. Enak kok, kian enak. Oke, keripik salak. Serampung? Oke, ditangani. Tangani. Tumben. Ya, wis ngana. Tuku apa sih terserah. Itu risol satu, mendoan tempe satu. Risol satu. Kias go, iya. Tempe, tempe. Yang itu, yang itu. Mana tambahin? Iya. 32. Makasih udah ini aja. Nih. Ini gorengan. Risol sama tempe sama telur asin satu. Tidak, kamu risolnya berapa? Satu. Tempe. Jadi, gorengnya ada tiga. Dua. Tempe semuanya tiga. Tiga satu. Satu satu sama ini. Telur asin. Ini uangnya. Ada kembang turi lur. Berapa segini? 25. Ya Allah, selawe. Ini kalau di rumah tinggal metik. Hai Lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun di Hong Kong. Ini aku mau ngasih ke Teteh depan. Jadi bagi-bagi, kemarin udah dibagi ke lantai 29 pas malamnya. Di Rolu. Apat. Jadi dibagi 10-10 biar rata. Perata. Rata itu biar kebagian semua ya Lur. Terus ini juga terkasihkan ke mbokku sebungkus. Suruh nyicipin. Ini kurang, buka lagi.
kalau punya makanan sekiranya banyak pol itu ya mending dibagi-bagi daripada enggak habis malah mubazir. Ini kan dikasihnya 4 bungkus jadi ya satu bungkus itu 2 orang biar yang dapat itu dapat semua kayak gitu. Jadi kalau sebungkus ya cuma 1 orang 1 bungkus. Enak lur ini beneran. Aku mau ke rumahnya teteh dulu. Anterin ini. Ini masih. Nanti buat temanku satunya lagi. Ini ada pembalut. Aku pinjam pembalut ke teteh. Karena aku bilangnya pinjam ya harus dikembalikan ya lur. Oh iya, satu lagi. Mana ini? Mangkoknya teteh. Aku lagi lama nggak bikin makanan, jadi mangkuknya nggak kembaliin gitu. Nah, ini mau ke rumahnya teteh dulu. Teh, baik nang di. Oke, mangkoknya kembaliin. Ini makasih. Pembalutnya. Ya biarin, orang bilangnya pinjem. Ini ya Allah aku dikasih ini. Baik nanti. Sekolah di bawah. Terus sampai nang rumah apa? Mau masak sup. Oh, tadi ngapain di bawah? Nganterin. Iya, nganterin. Cuma kebetulan tidak datang. Itu keripiknya enak. Makasih. Iya, dikirimin dari teman Indonesia. Yuk, bye bye. Makasih ya ini. Nih lur, ini cumi yang dari teteh, nggak tahu masaknya gimana, apakah dihitam-hitamin. Tapi enak loh, pedes-pedes seger gitu. Ya lo, cuminya berdaging banget ini. Nih, nanti tak makan. Aku kemarin juga pas itu mangkoknya dikasih kayak gini, enak rasanya. Pedes seger gitu, gurih. Ini buat nanti malam aku makan. Salaknya masih segini, nanti buat temenku satunya lagi. Ini ya lur, tadi aku beli lem Alteco. Kalau di Indonesia mungkin namanya lem Alteco, kalau di Hongkong namanya lem apa ini? Lem Patex. Nah ini aku mau memperbaiki ini peralatanku buat ngevlog lur. Bukannya aku nggak bisa beli lagi ya lur, tapi kan aku karena nggak jarang banget libur, sedangkan beli ini tuh adanya di Mongkok. Di Mongkok itu agak jauh dari sini, nggak bisa jalan kaki. Kalaupun bisa itu memakan waktu yang banyak dan bisa kesasar-sasar. Terus ini aku lebih baik mau tek lem aja. Padahal ini satunya itu $50 apa ya. Tapi karena tempatnya itu tidak memungkinkan aku untuk melarikan diri pas lagi waktu kerja. Jadi ya mendingan tek terbaiki, siapa tahu bisa. Bisa lah ya lur, masalah bisa. Kelime, semoga bisa membantuku. Ini lemnya tadi harganya $17. Jujur berapa ya? Ini gara-garanya itu kemarin aku lagi ngevlog, terus aku kan gandeng nenekku. Malah terus aku ini tanganku pas gandeng nenekku itu ya, ininya nyangkut. Terus jadinya patah. Gitu lur. Kalau aku libur pun aku beli ini. Aku kan punya 2. Ini yang buat ngevlog sambil jalan gitu di luar. Kalau di rumah ya tak pasang di tripod yang panjang itu. Ini apa dikasih juga ya sebelah sini. Mambune jan ora enak ya lur. Ya rusak ya nggak apa-apa lah kalau masih bisa diperbaiki. Rusaknya nggak parah, nanti kalau udah punya, bukan punya uang sih, maksudnya kalau nanti libur, gampang ke Mongkok beli lagi gitu. Aduh, nyongeti mbok tangane kae kolur, kepriwe kie, mbok tangane, kena. Iya, kayak kepriwe kie. Ih. Kupingnya. Raket.
Ya. Nyung peti lur, peti mbok tanganku kraket lur. Kayak gini. Tadi perasaan ini deh. Apa aku jadi pecat ya, Dur? Kayak gini diteken. Terus dikeringin gitu. Sambil menunggu ya, Dur. Takutnya itu apa? Copot lagi. Ini kayak gini. Nanti kalau udah selesai kan ini dipasang. Nah, ini dipasang, ini ada puterannya kayak gini. Kayak gini nih. Terus HP-nya taruh sini, terus aku mau bilang, "Hai Lur, assalamualaikum," kayak gitu kalau di luar. Aduh, semoga jadi. Kering belum ini? Aduh. Bapakke tolong. Biasanya dulu itu bapakke yang apa-apa memperbaiki barang-barangku rusak pas bapakku masih hidup, Lur. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu, ayah. Doakan aku, ibu. Restumu sertai langkahku. Ayah, dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Nih, satu lagu langsung kering. Suaraku merdu ora, Lur. Dulu teman-temanku itu ya, ada Faik, Nurul, Rina itu suaranya bagus-bagus, merdu-merdu. Cuman suara kutok yang walah kemana-mana beradul. Gak ada merdu-merdunya. Pales iya, merdu enggak. Dah, alhamdulillah ini tutupin dia. Dah. Buat peranti, Lur. Alhamdulillah. Tuh kan bisa diperbaiki lagi. Jadi ini tinggal nunggu kering. Takutnya pas diputer-puter. Malah copot. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Ternyata aku bisa memperbaiki barang-barang rusak. Iya, itu Amu ya. Nanaku kalau lihat anak kecil suka banget. Ini jemput nanaku ya, Lur. Tausin sikme ya, Le. Masa nggak tahu, kan yang makan sih Mbah. Hongkong sekarang kan musim gugur ya, Lur. Aku itu seneng banget kalau musim gugur sama musim semi. Cuacanya itu sepoi-sepoi, nggak panas, enggak dingin juga. Enggak, pokoknya ya silir kayak gini lah. Cime ya. Hai, anak Mbak-Mbak. Mbak-Mbak TKW jaga mbau. Nek aku wis wedi lah maning baunge dhuwur gedhe kowe. Ndi ya, ini. Tuh. Tapi kurus, tapi apa emang pawakannya itu kayak gitu itu apa anjingnya? Kalau aku enggak berani, Lur, suruh jaga anjing kayak gitu. Melok nang sisan iki mau. Masa sing sabar, Mbak. Kan ngerti tak omongi walaupun insyaallah. Ya Allah. Bojoku iki paling prihatin. Ya. Baru bangun turun malah dengar kabar duka. Ya kuwi suamine Mbak e iku ninggal, Lur. Kasihan. Sing sabar ya, Mbak, tabah. Nang rumah sakit. Karena aku kan apa jadi rawat jalan lah. Jam 3
Lanjut bagi-bagi salak lur buat temanku. Semoga temanku seneng, enggak sedih lagi ya Allah lur. Temanku ini yang nanti mau tak kasih salak ini ya. Kasihan banget. Itu kemarin ditinggal suaminya meninggal lur. Kan malamnya suaminya meninggal, terus paginya aku di WhatsApp, di chat kayak gitu, suruh turun mau cerita sesuatu. Ternyata cerita itu ngabarin kalau suaminya meninggal dunia. Terus itu mereka itu ya baru menikah 1 tahun. Ya pengantin anyar terus ditinggal ke Hong Kong lah. Tapi mbak-mbaknya emang udah ini sih, udah pernah berumah tangga kayak gitu. Terusnya itu nikah sama yang suami keduanya ini baru 1 tahun, terus malah suaminya meninggal. Kasihan banget ya. Nah itu mbaknya itu nangis-nangis pas aku ketemu di depan lift itu ya. Mbaknya udah merbes mili kayak gitu. Aku kaget pas pertama, kenapa mbak, ada apa? Nah itu ngabarin kalau suaminya meninggal. Itu suaminya kena apa ya, pokoknya sakit saraf apa-apalah kayak gitu. Udah berobat beberapa bulan yang lalu, tapi ya gak tertolong juga. Ya mungkin karena sudah ajalnya ya, mau berobat kemanapun kalau udah ajalnya ya bakalan dijemput juga sama yang kuasa gitu. Nah ini aku biar ya mengobati sedikit kesedihan lah ya lur, bagi-bagi ini sedikit salak. Aku makan semuanya juga, nanti takutnya susah BAB. Sama itu keripik salaknya. Kasian banget ya, itu resiko kalau kerja merantau jauh. Kalau misal ada keluarganya yang meninggal, kita itu nggak bisa langsung pulang. Itu kan apa ya, sama majikannya katanya itu dibolehkan pulang. Tapi kan karena pulang pun kadang belum ada tiket yang mendadak ya. Maksudnya nggak ada tiket hari ini juga kayak gitu. Nanti belum lagi transit, belum lagi kalau udah nyampe bandara terdekat, dari bandara itu ke rumahnya naik bis atau enggak naik mobil. Nah itu mbaknya bilangnya enggak pulang. Ya udahlah, diikhlasin saja kayak gitu kan. Teman-temannya juga bilang kayak gitu. Terus lagian kalau pulang ya lur, suaminya juga enggak bakalan hidup lagi. Suaminya udah dikubur juga kayak gitu. Terus ya dari sini ya paling bisa bantu doa, ngasih doa. Ya kayak gitulah, bantu-bantu apa itu acara tahlilannya. Kasihan banget mbaknya ya, lo pengantin anyar. Kali nikah baru beberapa bulan terus ditinggal ke sini. Mbaknya udah nangis-nangis, majikannya ya ikut nangis. Orang aku pas kita lagi ngobrol gitu di bawah kan ngeliatin cecenya nangis ya. Itu majikannya itu mbahnya itu ikut nangis karena udah tahu kalau suaminya cecenya itu meninggal. Kasihan banget. Ya semoga husnul khotimah. Terus apa ya? Diampuni dosa-dosanya, amin. Ini aku nanti ngasihnya, katanya aku tadi udah cat, dia tuh turunnya nanti sore, ngomong baik jalan-jalan sore. Terus nanti aku mau masak ini, goreng ikan salmon sama numis sayur paling. Ini aku mau nengokin nenekku sebentar. Ini aku tinggal segini lur, tapi masih banyak, nanti kalau ada yang kurang atau siapa, kalau misal aku masih punya ya tek itu, tekasih lagi. Yang ini 1 bungkus tekasihkan ke mbokku ya. Aku paling di kulkas ada, tapi udah gak ada 1 bungkus, soalnya udah di paro-paro lur, kayak gitu. Adanya tinggal sedikit. Kalau ada yang kurang ya nanti gampang ngubungin yang pabrik itu keripik salaknya. Aku tek nengokin nenekku dulu. Boleh sama ya, cipsam ya, mau fun kau meh, yum yum fun kau ah, olah le cipsam mau cuy fun sin homo, keng meh ya, olah fighti cipsam lah, mau cuy fun sin homo, oh cuy fun sin, le cipsam. Buat saya lihat yang fun kau ah. Halo le, cip yin sam kan juga fun kau ah. Mau cuy fun sih no. Halo, bye bye. Hai ti cip sam.
Selamat sore, ini aku mau nyiapin masakan buat dinernya nenekku nanti sama aku sih. Aku cuma numis ini ya, kopi sama wortel, terus nanti goreng ikan salmon. Simple banget, aku hari-hari itu tuh ngasih nenekku makan itu ya, yang simple-simple. Soalnya nenekku apa aja itu doyan, gak kayak kakekku dulu, kakekku itu susah makan, pilih-pilih, apa-apa nggak mau, kayak gitu. Oh ya, Lur, aku juga pengen cerita itu. Dulu juga pas bapakku meninggal ya, ibuku juga lagi nggak di rumah, lagi nggak di Indonesia, lagi jadi TKW di Timur Tengah. Di Arab apa di Abu Dhabi ya, lupa sih. Itu tahun pira ya, tahunnya ya lupa aku pokoknya. Terus itu apa ibuku yang nggak pulang pas bapakku meninggal gitu. Lah apalagi ibuku punya anak tiga. Masih ini adikku masih SD. Terus aku itu baru lulus SMA. Kakakku juga iya. Nah pas itu pas bapakku meninggal ya. Udah ibuku nggak di rumah. Aku pun nggak di rumah. Aku itu waktu itu mau pergi ke Taiwan. Jadi lagi di penampungan di PT gitu. Nah, setelah bapakku kepergiannya 1 minggu itu, baru aku pulang, dibolehin, ya Allah, nelangsa banget. Di PT, di penampungan, ditinggal bapakku meninggal, gitu. Tapi itu udah lama banget sih, Lur. Dulu ya, pas kejadian itu ya, sedih banget terus. Mau gak mau, tapi aku ya harus tetap lanjut, biar utang-utang orang tua, terus itu pada lunas. Yang digade juga bisa ditebus. Ya kayak ginilah namanya perjalanan hidup ya. Pasti ya kadang ada sukanya, ada dukanya. Tinggal kita gimana menjalaninya. Ini aku mau langsung goreng. Enggak lah, aku enggak goreng ikannya dulu. Aku mau numis ini dulu. Karena kemarin kan ini apa aku nunggu-nungguin mbokku itu apa ya. Beli teflon baru. Tapi belum beli-beli, itu ada wajan satu lagi, tapi itu khusus buat daging babi ya Lur, jadi wajannya terpisah. Nah ini aku mau numis kobisnya dulu, baru aku goreng ini, biar nanti pas mau makan itu, ini masih kemriuk, masih anget kayak gitu. Yaudah ya Lur, makasih yang udah ngikutin videoku, semoga bermanfaat, terhibur, semoga yang menonton videoku diberi kelancaran, rezekinya, dipanjangkan umurnya, umur yang berkah, amin. Eksekusi ini dulu. Thank you.